Hai, lambatnya lah. Tak ujian ni. Ah, batuk. Eh, batuk. Eh, main bawa kereta. Kadang-kadang bawa kereta orang tu tak. Kita dah bawa-bawa, batuk. Bawa-bawa, batuk. Cek ekong lah, cek go tu, cek go ni kita. Kena batuk lah. Kopi lah. Hidup kopi. Ha, nak tahu gambar buca? Ha, mari. Mari dekat sikit. Okey. Ha, hari ni saya nak cerita sikit tentang apa nama ni. Komponen ataupun part lah yang ada dalam sistem aircon. Tapi dia bukan compressor, bukan condenser, bukan special valve, bukan cooling coil, bukan. Ha, dia yang melibatkan yang tak lalu gas lah. Ha, apa benda tu lah yang abang kita cerita. Kita ni nak balik mana. Tapi saja borak-borak santai. Nak share. Nak share. Ha, ni kat sini ada satu kereta wildfire. Dia buka dashboard. Cooling coil dia bocor. Antara punca cooling coil bocor. Kotor dekat cooling coil. Datang disebab tak ada tapis. Ha, ni penapis bawah dashboard. Orang panggil aircon filter, cabin filter. Ha, ni dia. Ni yang baru. Tapi yang baru brand lain lah. Ha, boleh tengok abuk kat sini. So mari dekat sikit. Anda boleh tengok kat sini. Ha, ni kotoran ni kita duduk hidu hari-hari dalam kereta. Ni tak tahu dah berapa lama ni tak tukar. Eh, gelap ni kita duduk depan sikit. Gelap sikit. Ha, mari depan sikit. Tu. Okey. Jadi kereta anda kalau kata aircon tak sejuk, ya memang betul aircon tak sejuk. Kadang-kadang kompresor rosak, ada bocor dekat sistem aircon. Jadi untuk permulaannya bolehlah kita check benda ni dulu. Kalau servis dekat Zetun, kalau komen kita orang tak check benda ni, bagi tahu. Ha, benda ni biasa kita akan check lah. Termasuk dalam maintenance service. Kita pakai selipar sebab dah nak balik. Ha, ni dah nak balik. Bagi pakai selipar. Pakai selipar tu. Ha. Kan, nanti orang cakap kita tak ada safety. Kan nak balik anak kemar lah. Nak kemar lah. Payah lagi. Okay, ni satu lagi nak cerita benda ni. Antara sebab dia jadi kotor macam ni, sebab dalam kereta, kabin kereta tu, dia tapis. Kalau dalam kereta ada pasir, ada babuk, so kotor. Semua dia duduk kat sini. Jadi kalau nak benda ni tahan lama, dalam kereta sentiasalah kena bersih, vacuum. Ha. Kan, bukan kata tak boleh kotor, boleh kotor tapi bersih secepat mungkin. Ha. Ha, batu ada setengah-setengah orang tu sampai anak nak makan dalam kereta pun tak boleh. Janganlah beli kereta untuk family, kan. Nak makan dalam kereta jalan jauh, balik berbelas jam balik kampung, balik Kelantan. Oh, Kelantan. Tak boleh minum dalam kereta. Nah, kita nanya. Boleh. Kereta kita boleh. Nanya. Kereta tapi kita. Ha, tapi ni kena tengok lah. Ni aircon filter power dashboard. Nah, okey ni eh. Ni ada lagi satu. Kalau setengah-setengah kereta dia tak panggil aircon filter, ada lagi satu dia panggil pollen filter. Pollen filter tu dia cakul, dia punya ni cakul macam arang. Ha, tu dekat mes banyak. Jadi dia sedut, dia selain dia sedut wap tu, abuk, dia juga menghilangkan bau. Ha. Sebab tu orang tua-tua dulu dia beli arang tu, dia bubuh dalam kereta nak hilang bau durian. Tu dia. Modelnya bubuh roti. Bubuh roti. Tapi sebenarnya teknologi tu lah Mercedes ke apa pakai, dia bubuh arang supaya kereta tak bau busuk. Ada yang Toyota mahal sikit lah. Dia panggil pollen filter. Yang Toyota, Mercedes pun ada, Mercedes pun ada. Yang Toyota punya ada tapi mahal sikit lah. Yang mahal banyak. Dia bukan mahal sikit, dia mahal banyak. Tu lah penting. Nama je filter, penapis. Dia punya kesan tu banyak lah. Untuk kesihatan kita lah paling penting. Contoh kita orang bawa kan, batuk-batuk pelik kan, apa benda kan, yang batuk-batuk. Kita orang pun check benda ni. Ini salah satu yang jumpa. Bawa kereta batuk-batuk tadi, test untuk check bunyi je. Jadi pun buka benda ni nak check. Jadi tunjuk kat owner pun tak pernah tukar. Kereta baru first time datang sini. So inilah dia. Jadi benda ni agak serius juga sebenarnya untuk kesihatan kita. Jadi tu sajalah apa yang saya nak kongsikan petani. Jadi kalau kata sokong apa ni, rasa bermanfaat video ni, boleh share lah ke orang lain dah. Jadi kita ni buat video santai-santai je untuk kongsi ke apa kita tahu, kita boleh share. Jadi tu sajalah ke. Dia nak kata kita ni power dog lah. Tapi kita duduk belajar, ngaji sikit lebih kurang, duduk baki kereta bulan-bulan tahun ni, jumpa sikit kita share sikit, jumpa sikit-sikit. Jadi kalau jumpa benda baru lagi, kita share lagi. Kadang-kadang tak ada nak cerita, masa mari customer mari tak ada nak cerita. Jadi dengan video-video ni, kalau yang bermanfaat boleh share ke orang lain. Mana dah tahu dengan benda yang kecil macam ni boleh selamatkan macam-macam benda, boleh mudahkan macam urusan. Kan? Boleh jaga kesihatan dalam kereta, boleh jaga filter semua bagi elok, kompresor semua bagi tahan. Kan, mana tahu. Kita share lah, semoga video yang kita bagi ni jadi ilmu yang bermanfaat, boleh share untuk semua orang. Kalau kata tak puas hati ataupun ada benda yang boleh kami bincang,
komen bagi feedback ke kami. Kami sentiasa terbuka je. Okay. Sebab kita masih belajar lagi. Okey? Okay. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Share, komen. Exitune TV. Kami bukan setakat di Sirampai. Kami ada kat Bangi, Sungai Buloh. Okey, bye. Assalamualaikum. Jadilah manusia yang bermanfaat.